Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Untuk PDKK Salib Suci, oh, luar biasa. Selamat ulang tahun yang ke-31. Saya lihat umat-umatnya semua masih remaja semua. Luar biasa. Semangatnya itu memberikan api yang baru buat saya yang pertama kali hadir di sini mewakili teman-teman dari Kevikepan Surabaya Selatan, mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun. Harapannya ke depan semakin bertumbuh, tetap menjadi pembawa arus rahmat Tuhan untuk umat di sekitar kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kita tidak menjadi komunitas yang eksklusif, tetapi kita menjadi komunitas yang berbaur dengan umat, menjadi berkat untuk komunitas lain, untuk gereja, untuk paroki Salib Suci, dan untuk Keuskupan Surabaya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Jadi pertama-tama kami mengucapkan selamat hari ulang tahun PDKK ke-31 tahun, di mana umur 31 tahun ini bukanlah sedikit ya, hampir sama dengan paroki Salib Suci yang sebentar lagi merayakan ke-35. Tapi luar biasa, sejak awal berarti ini berdirinya PDKK ini yang dulunya dalam kepimpinannya Pak Tansil ya waktu itu dengan nama Agustinus itu. Jadi sekarang sudah ke-31 tahun yang mana semakin lama semakin berkembang dan dapat memberikan berkat dan juga memberikan contoh kepada kategori-kategori yang lain. Semoga PDKK Salib Suci semakin berkembang dan makin menjadikan berkat bagi seluruh umat, khususnya umat paroki Salib Suci. Selamat ulang tahun PDKK Salib Suci. Semoga menambah jiwa-jiwa yang baru, banyak yang datang, sehingga kami boleh saling mengasihi dan jadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Amin. Selamat ulang tahun PDKK Salib Suci. Semoga dengan bertambah usianya PDKK Salib Suci bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terutama di generasi muda, sehingga Roh Kudus benar-benar tercurah atas hidup ini, PD kita ini. Sudah PDKK Salib Suci yang sudah berusia 31 tahun semakin dewasa, bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus demi kerajaan Allah di wilayah Salib Suci. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.